Pemirsa, pasca diterjang banjir lahar Gunung Semeru, kondisi jembatan Limpas Gondoruso putus total. Selain itu, warung makan dan bengkel motor juga terdampak hingga rusak terbawa arus banjir. Pemirsa, puluhan warga berbondong-bondong melihat jembatan Limpas Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, yang terputus pasca diterjang banjir lahar Gunung Semeru pada Kamis malam kemarin. Jembatan Limpas yang membentang di tengah aliran sungai Kalirgoyo ini putus total sehingga berdampak pada akses penghubung antara Kecamatan Pasirian dan Tempusari. Warga kini harus memutar arah lebih jauh hingga 13 km. Selain itu, pemirsa, juga terdapat bangunan warung dan bengkel milik warga setempat yang turut hanyut diterjang dahsyatnya banjir lahar Gunung Semeru. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat putusnya jembatan ini, ratusan warga di tiga dusun terisolir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.